Ambil belum ni. Kenapa aku dah apa pada padu macam korang ni? Oh, belum meletup-meletup. Ha? Eh? Bos, data menunjukkan dia takut belon meletup. Oh, aku ada satu idea. Apa kau nak buat dengan belon tu? Nampaknya aku dah jumpa seksaan yang sesuai untuk kau. Kau meletup-meletup. Kau takut belon meletup rupanya. Letupkan semua belon depan muka dia. Jangan buat macam tu. Jangan. Besar lagi, Cipul! Jangan! Rasakan! Mana dia pergi? Jurus putih! Siapa kau? Susah ke buat biskut ni? Wow, datik! Tak susah buat biskut ni kalau dah terer macam aku. Mula-mula, kita masukkan serai, lepas tu tumbuk daun limau purut dan tumiskan dengan mentega. Yeay! Siap akhirnya! Siap ada bungkusan lagi. Cantik! Kan? Eh, sedap je kita bungkus. Patutnya kena rasa dulu sedap ke tak? Tak payah rasa. Mesti sedap punya. Iya. Mana kau tahu sedap? Aku tahulah. Kalau tak percaya, tanya adik aku. Sedap kan adik? Dia rindu mak aku tu. Sekejap eh, aku hantar dia. Adik, mesti. Sedap ke tak biskut ni? Sedaplah biskut kau. Wah, ya ke? Terbaik. Aku kena bagi semua orang rasa kesedapan biskut kau ni. Bubur Boy, tunggu aku. Ayah, kalau macam tu, kita kena cari Bubur Boy angin. Kena hentikan dia dari bagi biskut yang kat orang lain. Tapi, kat mana nak cari dia? Korang tak dapat biskut lagi, kan? Berhenti bagi biskut Yaya tu. Apa saya kena berhenti pula? Biskut ni kan sedap. Dia dah pergi hilang kawalan! Takkan sebab biskut aku dia jadi macam tu. Kau kena berhenti sebelum kau cederakan orang lain. Cederakan orang lain? Tak apa yang kau mengarut ni. Cool, Matt, cool. Pasti dia untuk
Angelina. Sekarang, aku akan paksa korang makan biskut yang terbaik. Gegam dia! Berhenti! Berhenti? Berhenti! Ha? Apa? Kau nak aku berhenti ni? Berhenti! Cukup! Tak ada sesiapa yang boleh halang aku dah! Hebat, Ichibon! Hebat! Bobo Boy dah kalah! Berhenti! Alamak! Dia nak dapat tenaga baru, Ichibon! Apa? Baru. Cepat, habiskan dia. Baiklah. Ya! Ambil ni. Hubble Boy, sampah. Ya! Cakra udara. Terbaik.